Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat terus ya. Gimana kali ini puasanya, lancar nggak? Oh ya, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semangat terus ya ibadah selama bulan Ramadan ini. Sesuai request dari teman-teman di video aku sebelumnya, kali ini aku mau Shopee haul baju lebaran. Seperti biasa, sebelum mulai ke haulnya, boleh dong aku minta ke teman-teman buat subscribe dulu channel aku dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, kita mulai ke baju lebaran yang pertama. Nama tokonya B.Gracias, pengiriman dari Kota Bandung. Ini adalah Karina Maxi Dress. Ya betul, ini warna hitam ya teman-teman. Karena aku adalah tipe orang yang sangat tidak pede pakai baju warna putih meskipun hari lebaran. Jadi aku tiap lebaran tuh pakai bajunya warna gelap. Ada gak sih teman-teman yang kayak aku juga? Kalau ada, kita samaan. Jadi di bagian lehernya itu pakai kerah kayak gini. Terus pakai kancing hidup full sampai ke bawah. Kancingnya juga yang gede-gede, motif marble gitu, lucu. Dan yang paling aku suka dari dress ini adalah model lengannya. Jadi di bagian sini tuh ada lipit-lipitnya, di bagian ujung pakai karet gini. Jadi ini model lengan balon ya teman-teman. Karetnya lentur. Terus di bagian pinggangnya itu ada tempat untuk beltnya. Kita dapat beltnya juga, beltnya lebar gini, gemes banget bisa kita pitain, jadi dressnya lebih ngebentuk. Panjangnya ini di aku pas ya teman-teman, tinggi aku 164 cm dan berat badannya 39 kg. Dress ini bahannya premium twistcon dan ini adem ya teman-teman, adem, lembut, terus nggak terlalu nerawang juga. Tapi karena ini full kancing hidup di bagian depan, aku tetap sangat menyarankan teman-teman untuk pakai daleman ya, jadi biar aman. Jahitannya rapih banget, nggak ada yang cacat ya teman-teman. Harga dress ini 103.500 dan ada variasi warna lainnya juga. Ini yang hitam, variasi lain warna muka sama putih. Lanjut ke baju lebaran yang kedua. Ini masih dari toko yang sama ya. Ya, ini nggak kelihatan juga modelnya. Nanti seperti biasa bakal aku try on. Ini adalah Kenza dress. Model tangannya seperti ini. Di ujungnya pakai karet, karetnya lentur. Terus ini busui friendly ya. Jadi ada resleting Jepangnya di depan. Resletingnya lancar. Terus di bagian bawahnya seperti ini. Dia ada 3 layer. Atau 3 lapis atau 3 tingkat. Ini bahannya Cheruti Baby Doll dan di dalamnya itu lapis furing ya teman-teman, dari atas full sampai ke bawah. Teman-teman pasti banyak yang udah tahu ya, bahan Cheruti Baby Doll itu emang agak sedikit kasar gitu. Teksturnya itu kayak kulit jeruk ya teman-teman atau kayak pasir dan di dalamnya itu furing kayak gini. Emang sih furingnya itu agak tipis, jadi kalau misalkan ininya keangkat, ada kemungkinan bakal kelihatan daleman kita, jadi tetap harus pakai daleman ya untuk bagian bawahnya. Tapi kalau misalkan ditutup kayak gini, nggak nerawang sama sekali kok teman-teman. Bahan furingnya cukup adem ya teman-teman, tapi nggak yang adem-adem banget, cuma masih aman sih menurut aku. Dress ini juga ada beltnya kayak gini, tapi ini beltnya kecil aja. Jadi buat yang kalau pakai baju ini kebesaran nih kayak aku, ini kan gede ya, lebar, cukup lebar, tinggal pakai belt aja. Jadi di bagian pinggangnya lebih ngebentuk, jadi lebih cantik sih menurut aku. Jahitannya rapih luar dalam, nggak ada yang cacat. Panjangnya juga pas di aku. Kalau misalkan teman-teman mau pakai heels itu bakal makin cantik lagi. Harga dress ini 120.000 dan ada variasi warna lainnya. Yang aku beli ini warna krim, ada lagi warna hitam, putih, abu sama army ya teman-teman. Menurut aku kualitasnya oke banget sih dengan harga segini, karena benar-benar nggak pelit bahan. Yang dress tadi juga ini tuh berat teman-teman karena lebar bawahnya tuh suka. Next ke baju lebaran yang terakhir. Nama tokonya Airu Clothing, pengiriman dari Kota Tangerang. Tadaa!
Ini adalah Maxi Madinah Dress. Sebenarnya model dress kayak gini tuh udah booming dari lebaran tahun lalu ya teman-teman. Tapi karena tahun lalu aku belum sempet beli dan aku suka sama modelnya, jadi aku beli di tahun ini. Tapi aku lihat di Shopee masih banyak kok peminatnya, jadi masih aku rekomendasiin buat teman-teman. Bahan dress ini brokat Arabian kombi renda impor. Ini brokat full ya teman-teman, depan, belakang, dan dilapis furing warna coklat. Ini furingnya juga full sampai ke tangan dan sampai ke ujung bawah. Tuh. Model depannya juga ada renda kayak gini di bagian dada, terus tangannya kayak gini. Di belakangnya itu pakai resleting ya. Ini resletingnya lancar. Dressnya juga jahitannya rapi banget, nggak ada yang cacat. Ini brokatnya juga rapih teman-teman. Dan di bagian pinggangnya ada tali pinggang. Talinya ini tebel banget sih. Terus furingnya adem, lebih adem daripada furing dress yang kedua tadi ya. Untuk panjangnya ini pas juga di aku. Dan di bawahnya itu model yang agak ada lipit-lipitnya ya teman-teman, jadi lebih mekar. Harga dress ini Rp125.000 dan ada variasi warna lain. Kalau ini warna hitam, satu lagi warna putih. Gemes sih teman-teman asli. Oke, udah semuanya. Semoga bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang lagi nyari baju lebaran, khususnya dress. Terus seperti biasa, link barang-barang yang aku haul kali ini bakal aku taruh di description box. Jadi jangan lupa dicek sebelum kehabisan. Teman-teman harus buruan belanja ya, karena lebaran itu biasanya orang pada rebutan belanja baju. Jadi jangan sampai nyesel kalau kehabisan ya. Segitu dulu aja haul aku kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Kamsahamnida. Annyeong. Habis ini aku bakal haul mukena ya, mukena untuk tarawih dan bisa dibawa traveling juga. Assalamualaikum.